sampai sekarang setelah ada masuk permohonan dropping air bersih dari dua desa. Berikut juga dasar kita adalah asesmen dari beberapa desa yang daerah potensial kekeringan. Kalau di Kabupaten Jepara masih di tingkatnya masih di siaga kekeringan. Kemarin juga sudah kita buatkan untuk SK Bupati terkait Kabupaten Jepara itu termasuk masih dalam hal ini masih siaga darurat kekeringan. Desa yang siaga kekeringan ini berapa desa, Pak? Ya, sampai sekarang setelah ada masuk permohonan dropping air bersih dari dua desa. Berikut juga dasar kita adalah asesmen dari beberapa desa yang daerah potensial kekeringan. Itu baru ada dua desa di Kecamatan Donorojo yang sudah ada permohonan ke kita. Desa Celering dan Desa Sumberjo. Selain dua desa itu berarti aman, Pak? Masih aman. Masih aman. Kalau di Jepara itu biasanya faktor kekeringannya itu karena apa, Pak? Krisis airkah atau PDAM-nya mati begitu? Ya, ada beberapa wilayah seperti yang sudah dua desa yang sudah masuk ke kami itu memang murni karena kekeringan, karena bencana kekeringan. Desa Sumberjo dan Celering tersebut. Namun ada beberapa wilayah juga yang sebetulnya potensi kekeringan, namun karena sekarang di beberapa desa sudah ada PDAM, maka potensi kekeringan itu enggak terserta-merta menjadi kekeringan itu enggak, karena ada PDAM itu maksudnya. Memang sih kemarin juga Kedung itu ya, ada beberapa desa di daerah misalnya Kedung Malang, yaitu secara teknis mungkin ya ada PDAM yang tersendat karena mungkin debit airnya berkurang juga mungkin ya, atau teknis, secara teknis apa saya kurang tahu. Tapi sekarang sudah tidak ada, sudah bagus lagi kan untuk daerah Kedung Malang karena memang distribusi air melalui PDAM cukup lumayan bagus. Kalau yang di Sumberjo sama Celering itu karena di sana tidak ada sumber air bersihnya gitu ya, Pak, atau bagaimana? Iya, tidak ada sumber air bersih. Jadi kalau misalnya di Celering, di sana tuh tidak ada sumur. Adanya sumur gua itu istilahnya. Sumur yang lebar itu dan dangkal sekali. Itu kita ambil air bersihnya. Kalau musim kemarau panjang seperti ini, apalagi terkait dengan fenomena El Nino ya, itu tentunya akan kering lah sumber air tersebut. Kalau desa, dua desa itu sudah berapa kali Pak minta dropping air? Sudah kami jadwalkan. Sudah dijadwalkan. Mulai kemarin awal Agustus sampai dengan akhir September ini sudah kita jadwalkan. Sekarang hari ini pun tanggal berapa ini, 28 Agustus. Kita juga dropping di sana, ada dua tangki. Dari masing-masing di Sumberjo dua tangki, kemudian di Celering dua tangki hari ini. Itu berapa hari sekali gitu Pak biasanya? Kita rencanakan di jadwal Agustus September ini seminggu dua kali. Masing-masing 10.000 liter atau dua tangki.